Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Vlog Facebook Pintu Misteri akan menayangkan secara langsung di gedung bekas peninggalan Belanda, eks perkebunan Tebar, yang lokasinya berada di Tebar. Di Kampung Tebar. Di mana gedung ini sudah lama tidak dipakai, sudah ditinggalkan, dan sekarang gedungnya sudah tidak terawat karena kosong terlalu lama mungkin. Jadi di sini banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang penampakan mungkin seperti itu. Tim tertarik untuk menelusuri dan sekaligus mungkin untuk melihat secara langsung tentang kebenaran dari mitos-mitos tersebut. Dan sekaligus tim wisata malam ini juga untuk memberikan informasi tentang keberadaan gedung dari sejak tahun 1917 gedung ini berdiri. Dan pertama di orang pertama yang ada yang punya gedung ini adalah orang Belanda, dan bahkan Van der Touw ini makamnya pun ada di sini, di lokasi ini, di belakang gedung, kurang lebih kira-kira ada 75 meter lokasinya. Mungkin nanti suatu saat kita akan ke sana untuk melihat. Di gedung Tebar ini, menurut mitos dari masyarakat yang ada, jadi banyak sekali mungkin penampakan ya, penampakan-penampakan dan dari makhluk-makhluk astral seperti itu. Tadi juga selain daripada untuk membuktikan tentang keberadaan mitos itu, kami juga ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini adalah gedung sejarah, ini ada di Tebar. Baiklah, sekarang kita mulai penelusuran dari setiap sudut-sudut dari gedung yang bersejarah ini. Mari. Bangunan sejarah dari zaman Belanda, dan memang masih ada keberadaannya, tepatnya di Kampung Tebar, RT 20 RW 8, Kedutaan Jaya Mekar, Desa Gunung Keramat. Dan memang ini merupakan salah satu peninggalan sejarah, peninggalan waktu zaman Belanda yang pada saat itu memang menjajah negara kita sekitar 350 tahun. Dan ini bukti fisiknya yang masih ada, walaupun memang kondisinya memang sudah mulai kurang terawat. Ini dibangun pada tahun 1917, dan memang menurut informasi dari sumber yang dipercaya itu dibangun dengan kisaran 7 orang. Dan kalau kolam renang itu dibangun itu 1924, dan memang kondisinya kedalamannya itu cukup dalam, disesuaikan dengan memang pada waktu itu orang Belanda tinggi-tinggi lah. Banyak cerita-cerita mistis dari masyarakat terkait dengan keberadaan gedung Tebar yang selama ini terbengkalai setelah hak guna usahanya PT Pengelola Tebar itu habis tahun 2000. Memang banyak cerita-cerita yang memang ada hal yang memang terkait dengan hal-hal yang sifatnya mistis, seperti ada penampakan yang lain. Dan memang itu dipercaya salah satunya orang Belanda yang dulu pernah tinggal di sini atau saya harapkan memang dengan adanya ini kedepannya bisa satu bisa dimasukkan ke dalam bentuk cagar budaya yang memang harus dilestarikan keberadaannya, karena ini memang mewakili dari sebuah tuntutan sejarah, sesuatunya mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, terus HGU nya berjalan hingga sekarang ketika HGU ini sudah habis.
sudah mungkin saja yang disampaikan. Biasanya kedengarannya itu suka ada yang suka jalan lewat dengan sepatu tak tinggi itu kan, lewat area lorong-lorong ini. Terus di dalam pun suka ada yang duduk di kursi. Memang kursi itu waktu dari zaman Belanda. Terus dengar-dengar kamarnya sering sebenarnya deh. Kenapa kan deh? Ini tadi jadi aku jadi aja ya. Yang terjadi dengan Pak Kanaga Tuan Panerto, nggak ada yang lihat bahwa samurai pakai topi lakan Panerto. Mari kita gak ada disimpen lah, mau ya. Terus kemana? Kemana?